sebentar di Aik Nabara. Hai guys, lagi bersama kawan-kawan. Kita mau pipis dulu ya. Dan tempat destinasi buat kuliner hari ini telah sampai. Ini dia tempatnya, sederhana. Sederhana Bakso Luxurious. Baru nyampe. Gak usah ada jahe bukus. Katanya untuk kuliner kita hari ini. Saya langsung turun ke dapur buat nemenin para audiens, para youtubers, viewers, dan semuanya teman-teman di Santero Nusantara dunia. Ini hasilnya setelah dibakar. Dibakarnya secara tradisional ya Pak ya. Kau supila langara, kalau mau sok dope mah pakai ini itu dan sebagainya. Oh, oh dikikis di bangi. Dikikis di nono. Hmm. Ini orang yang betul. Ini bang. Alah. Maksudnya? Sama sama betul betul nak. Ini sih itu, kemana susah dong, terus dong, dikikis bang teh, bakar bara-bara aneh, mana yang terbakar ih? Tuh asapnya mengepul, baru disiram dengan air. Turun dari bangi ngondep kes. Oh no. BP Pominan. Kuliner. Oh, kuliner Indonesia. Turun langsung ke son. Turun dari lewat di son lah. Leleng lah. Jadi ini metong lah ini mong. Ikan tulang dalam mong ini. Cara memasak ikan non ada untuk holat kan? Allah harus masak holat. Tulang kanon. Oh, maksud naik dari kas-kas nedung masuk terbakar. Tolong dipangani. Hasilnya setelah dibakar. Ini belum dibakar ya, Pak ya? Belum. Ini belum dibakar, masih separuh bakar. Baru nanti dibakar lagi untuk bakar kering istilahnya. Ini ikan mas semua. Ciri khas makanan ikan masakan tradisional daerah Padang Lawas. Nama desanya apa bang? Unte Rudang. Nah, lokasi rumah makannya di desa Unte Rudang, kecamatan Barungun Tengah. Sekitar 200 sampai 500 meter lah dari ibu kota kecamatan. Sebilang dibakar, baru dibersihkan. Apinya baru dibara. Yang ini setengah mentah. Ya, hasil dari holat yang telah dimasak
yang diproses oleh masakan tradisional Padang Lawas. Dan ini dia kerupuknya. Sudah siap nak? Ini betul sudah. Ini betul mana? Oh, lepas apa di kampung lepas nanti. Siap. Iya. Ini pecah tuh. Kuah ibu kita asin di kuah ini kan. Halo. Kalau tuh kita asin di kuah ini kan. Kurang merdeka juga. Kurang merdeka sekali on. Kuah naon? Ini nama. Ini sangat siapa kau nak urak pas cuma yang biasa. Sira. Sira aku aduh. Kita madu. Tambah nama kak? Halo? Kami datang. Hei, madung-madung, kita jual udah. Belum jual lagi. Pada tempas, tuh pada tempas satu makanannya. Aduh, enak sih. Masakan tradisional Padang Lawas, namanya kolat. Yang terbuat dari ikan, sebagai bahan utamanya ikan emas. Kucing aja nggak itu, nggak kebagian. Nah. Dia ini raja makan ini dua-duanya ini raja makan. Hmm.
Tuh. Si Om yang enggak pernah habis makan aja. Dari tadi dia keenakan terus. Kata dia holat yang paling nikmat di Padang Lawas nih, di sini nih tempatnya. Desa Unterudang. Sekitar 500 meter dari kota kecamatan Barmun Tengah, ibu kotanya. Nah, enggak. Lokasinya pas. Tadi kan gue udah tanya. Tempatnya simpel, sederhana, bersih. Pas di pinggir jalan. Nih teman-teman, udah pada santai, udah pada kenyang, habis makan holat, tinggal berleha-leha. Kurang mau di sebaju nih. Mau di kulit barbannya. Nanti mau hidup suri jalan lah. Bornin jam 12. Tu jalan he, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eh.